Hey guys, welcome back to jamtangan.com YouTube channel. Markasnya Watch Enthusiast Cerdas. Dan kali ini Minwatch datang bawa menu spesial, Pak. Yang ada di depan Bapak ini namanya Citizen ProMaster TUF BN024159W. Kabarnya Field Watch yang satu ini punya spek kayak apotek tutup, alias nggak ada obat. Nah, info sedikit tentang Citizen ProMaster TUF boleh kali ya, Pak? ProMaster TUF pertama dikenalin pada tahun 1999. Yang tua-tua gini biasanya banyak pengalamannya, Pak. Hehehe. Seri ini emang sengaja dirancang untuk petualangan outdoor. Model pertamanya populer karena dipakai Ray Mears, penebang kayu sekaligus pembawa acara petualangan terkenal asal Inggris. Makin trusted lah kalau koleksi ProMaster TUF jagoan buat petualangan. Nah, di tahun 2023 ini, si Citizen ProMaster TUF rilis koleksi terbaru BN024159W. Tentunya dengan spek dewa dan siap dibawa pergi hadapi berbagai rintangan yang ada. Sini kalau nggak percaya, Minwatch bakal kasih lihat seberapa paten jam tangan yang satu ini. Koleksi ini dibekali material super titanium di bagian case hingga bracelet-nya, Pak. Minwatch kasih info aja ya, super titanium itu material titanium punya Citizen yang diberi lapisan Duratec. Material ini nawarin daya tahan lebih keras 5 kali lipat dan 40% lebih ringan dari stainless steel. Udah takjub belum, Pak? Eits, tenang dulu. Masih banyak yang spesial dari koleksi ProMaster TUF BN024159W ini. Si dial hijau ini juga dibekali konstruksi monosock case. Konstruksi yang bikin case jam tangan cuma bisa dibuka lewat bagian depan aja. Case-nya jadi makin tahan sama air, plus mencegah kelembapan dan debu masuk ke dalam. Meskipun bukan diver's watch, tapi doi punya ketahanan air sampai 200 meter, Pak. Ready dipakai rafting atau renang menyusuri sungai. Tunggu dulu, Pak. Masih ada lagi. Koleksi ProMaster TUF BN024159W juga dibekali Eco Drive Movement kaliber E168. Ini sih pasangan emasnya monosock case, jadi nggak perlu buka-buka buat ganti baterai. Cukup terkena cahaya apapun buat isi daya. Praktis dan tangguh habis. Ini dia spesifikasi Citizen ProMaster TUF BN024159W. Case diameter 41 mm. Case thickness 13,9 mm. Lug width 22 mm. Lug to lug 46,5 mm. Case material super titanium with Duratec coating. Strap material super titanium with Duratec coating. Water resistance 200 meter. Glass material, dome sapphire crystal with anti-reflective coating. Movement Eco Drive kaliber E168. Juga terdapat lumi di index dan marker. Kayak gini penampilannya, Pak. Nah, kalau ngomongin tampilan, Field Watch ini punya desain compact yang proporsional buat pergelangan laki-laki Asia. Keterbacaannya juga juara, Pak. Dial minimalis hijau, kontras dengan Arabic marker berukuran besar. Jelas gampang dibaca, Pak. Lumi di hands dan markernya juga siap bantu visibilitas di keadaan minim cahaya. Juga ada date window yang disematkan di posisi pukul 3, Pak. Tampilannya yang simple juga cocok banget buat boost gaya casual atau formal, Pak. Terus, koleksi ini cocok banget buat para strap monster mania kayak Bapak. Soalnya, ProMaster TUF BN024159W ini punya lug hole, jadi bikin copot pasang strapnya lebih mudah. Ditambah, doi punya ukuran lug width 22 mm, jadi bisa gonta-ganti sama strap apapun dengan ukuran 22 mm. Buat petualangan berangkat, buat harian juga tangguh, Pak. Mau di-spill harganya? Sini dulu! Yang jelas ya, Citizen ProMaster TUF ini adalah sebuah jawaban buat Bapak yang cari satu jam tangan untuk dipakai buat banyak kegiatan. Materialnya nggak ada lawan, spesifikasinya juara, siap boost gaya di segala acara. Dan kabarnya, jam ini lagi banyak banget yang nyari, Pak. Jangan sampai nggak kebagian ya. Harganya kisaran 6 jutaan aja. Buat spesifikasi sejago kayak gini, ini best deal banget, Pak. Langsung sikat sekarang, link checkout-nya sudah Minwatch kasih di description. Gas! Oke, sekian dulu dari Minwatch. Silahkan like video ini, boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.